Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Dan dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan kita punya panduan hidup dan tujuan hidup. Kita tahu mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang, mana yang boleh dinikmati dan tidak boleh, dan juga kenapa kita ada di muka bumi ini, dan apa akhir daripada cerita semua kehidupan kita ini, yang ada surga bagi orang-orang yang patuh nanti kelak di akhirat sana, dan neraka bagi orang-orang yang membangkang. Belum lagi nikmat kesehatan, kesempatan, mungkin yang sudah berumah tangga dengan pasangan hidup, mungkin yang sudah dikaruniai anak dengan anak, dan apa saja yang bisa membuat roda kehidupan kita bisa berputar dan berjalan. Maka ini nikmat yang wajib kita syukuri, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mudahkan kalimat syukur itu dengan dua kata Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah bibirnya dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepadanya bersama dengan para malaikatnya, dan juga tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan untuk agama ini, sehingga akhirnya sampailah kepada kita dan kita bisa jadikan sebagai panduan hidup kita. Tentu saja saya menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam di awal pertemuan kita, man lam yashkurun nas la yashkurullah, siapa yang belum berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk semua teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta yang hadir. Semoga ini bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Termasuk tim kameramen dan teman-teman yang terlibat semuanya. Ini adalah satu perbuatan yang baik, amal yang baik. Kita duduk selain untuk transaksi mungkin jual beli di produk-produk yang halal, bertemu sama muslim, menjalin ukhuwah satu sama yang lain, juga kita bisa menyempatkan diri untuk duduk bersama-sama sebagaimana kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim. Mereka setiap kali ketemu dan akan berpisah walaupun hanya sesaat, mereka mengatakan ta'al nu'minu sa'ah, ayo kita menambah iman kita walaupun sesaat. Walaupun diantara mereka hanya sempat membacakan surah al-asr saja dan temannya mendengarkan, wal asr, demi waktu dan masa yang dilalui di dunia ini yang sangat terbatas, innal insana lafi khusr, banyak sekali manusia yang rugi selama mewali kehidupan dunia tersebut, illal ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sibuk dari amal saleh ke amal saleh yang lainnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling memberikan peringatanlah tentang kebaikan ini, saling mewasiatkanlah dan saling mewasiatkan agar bersabar sampai ajal datang nanti di atas kebenaran. Maka kita insya Allah duduk di sini sekaligus mengisi waktu kita di waktu mustajab lepas asar hari Jumat ini untuk menghadiri majlis yang mulia, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadith-hadith beliau berhubungan dengan tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tema kita pada kesempatan ini kunci surga atau kunci sukses bagi seorang istri. Mungkin bagi ikhwan kita bertanya-tanya, ini kan tema buat akhwat, apa kira-kira kebaikannya buat saya? Banyak sekali. Jadi bukan hanya khusus akhwat saja, karena semua tema yang berhubungan tentang akhwat dibutuhkan oleh ikhwah. Semua tema yang dibahas tentang ikhwah dibutuhkan oleh akhwat, karena kita bukan hidup sejenis. Kita hidup bersama lawan jenis kita. Ada yang mahram, bagi laki-laki ada ibunya, ada tantenya, ada saudarinya. Nanti kalau dia menikah ada istrinya, ada anak perempuannya, ada ponakannya. Dan bagi akhwat, kalau yang dibahas berhubungan dengan masalah hukum laki-laki, maka dia punya paman, ayah, saudara laki-laki, ponakan, kalau dia sudah menikah suaminya. Begitu juga yang bukan mahramnya, kalau dia mengajar di sebuah sekolah, di sebuah majelis, hukum-hukum ini tetap semua dibutuhkan. Dan bahasan kita tentang masalah kunci surga bagi seorang istri ini sangat dibutuhkan bagi setiap suami,
agar mereka memandu istrinya supaya mendapatkan kunci surga itu. Dan bagi akhwat, mereka butuh agar mereka bisa meraih kunci itu dengan cara memahami tema yang akan kita bahas. Dan supaya suasananya lebih hidup, kita akan buat ini dalam bentuk talk show, bukan murni pengajian. Dan kemudian kita akan kembangkan dengan pertanyaan insyaallah ke depannya. Fadlan. Ya, baik. Bicara tentang kunci surga untuk seorang istri ini, Ustaz. Berarti kan artinya istri ini ada tiket khusus gitu, Ustaz. Sampai bisa dikatakan talk show kita ini ada kunci nih untuk seorang istri. Nah, sebetulnya apa, Ustaz, yang membuat kenapa seorang istri ini harus taat kepada suaminya, Ustaz? Jadi kalau kita bahas tentang masalah kunci surga, tentu buat laki-laki dan perempuan. Ya. Cuma karena tema kita lebih fokus kepada sosok istri, dan nanti akan jadi ibu kalau dia sudah punya anak, maka kita akan lebih banyak membahas ke arah situ, agar nanti tiang pintu rumah ini, istilah ini digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail alaihissalam, pada saat membahasakan tentang istri, beliau mengatakan tiang pintu rumah. Di saat beliau menemukan istri pertama Nabi Ismail alaihissalam tidak patuh, bahkan pada saat ditanya bagaimana kehidupan rumah tangga kalian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, isinya berkeluh kesah, semuanya serba kurang, semuanya keluhan, dan tidak ada yang disyukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibrahim alaihissalam kepada anak mantunya, nanti kalau suamimu pulang, Ismail, kebetulan Nabi Ismail alaihissalam waktu itu lagi sedang berburu dan belum bertemu dengan Ibrahim alaihissalam, nanti kalau suamimu pulang, Ismail, sampaikan ada seorang tamu bernama Ibrahim datang, dan sampaikan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Dari istilah tiang pintu rumah untuk para istri itu digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang keputusan tentramnya rumah tangga dan juga bahagianya, ceriahnya ada di tangan istri. Kalau untuk keamanannya, manajemennya, itu suami. Jadi bisa saja seorang suami memanage dengan rapi masalah nafkah bulanan, masalah keamanan tinggal di satu komplek yang aman, misalnya di satu negeri atau kota yang aman. Namun kalau sang istri tidak bisa membuat suasana dalam rumahnya ceria dengan masakannya yang enak, dengan penampilannya dan sambutannya yang ramah, ya, dengan kesabarannya, dengan senyumnya, dengan pendidikan anak yang baik, penataan rumah yang nyaman, maka tentu saja manajemen itu tidak akan sempurna. Tentu ini timbal balik. Artinya, kalaupun sang istri ceria, ya, kemudian mengatur dengan baik apa yang memang merupakan kewajiban dia, namun sang suami membengkalaikan manajemennya, keamanannya, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan perlindungan, juga tidak akan berjalan rumah tangga dengan baik. Maka ini harus satu sama yang lain mendukung. Kalau tadi pertanyaan Akhambar tentang masalah kenapa di awal pertanyaannya istri itu harus patuh pada suami. Pertanyaan ini mungkin mewakili semua akhwat, ya. Kenapa pada saat saya sudah menikah, dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ketaatan nomor satu, bakti nomor satu, penghormatan nomor satu, pindah dari kedua orang tua ke suami. Kira-kira apa sebabnya? Kita akan jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama dari pandangan syariat, sisi yang kedua adalah dari status sosial itu sendiri. Kalau dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang ini perintah Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan cuma dua jenis, enggak ada jenis kelamin yang ketiga, dan Allah sebagai pencipta yang memilih laki-laki sebagai pemimpin. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki memang pemimpin, keputusan mutlak dari sang pencipta Allah bagi para wanita. Pemimpin berarti dia akan melindungi, menaungi, memanage, ya. Dan yang sedang dipimpin patuh dan juga mendengar, dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk saling cemburu satu sama yang lain. Enggak boleh laki-laki mengatakan enak ya jadi perempuan, tinggal di rumah, masak, urus anak, layani suami, mati masuk surga. Enggak boleh juga perempuan mengatakan enak jadi laki-laki ya,
keluar rumah tinggal kerja, enggak pusing dengan urus anak, cuci baju, masak. Karena Allah SWT katakan dalam Al-Quran, وَلَا تَتَمَنَّ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ لِلْرِّجَاءِ نَصِيمٍ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَالنِّسَاءِ نَصِيمٍ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ الْآيَةُ. Janganlah kalian saling cemburu satu sama yang lain, wahai laki-laki dan perempuan. Laki-laki sudah ada bagian yang sudah Allah tentukan baginya, perempuan juga sudah ada bagian yang sudah tentukan baginya. Dan mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau cemburu, misalnya laki-laki cemburu sama perempuan, terbuka sekali pintunya. Karena perempuan punya setiap bulan haid. Haid normalnya 4 hari sampai 6 hari. 6 sampai 7 hari. Anggaplah normalnya 7 hari, sepekan misalnya. Berarti ada 7 hari dalam 1 bulan, setiap muslim yang sudah balik dan belum manufos, itu akan absen sholat 1 minggu. Laki-laki tidak ada absennya. Yeah. Kalau mau dihitung-hitung, berarti dalam 1 bulan, laki-laki lebih banyak jumlah sholatnya secara kuantitas, jumlah. Karena kita 4 pekan semuanya sholat, perempuan cuma 3 pekan sholatnya. Kalau akumulasi 60 tahun hidup, 60 tahun sholat maksud saya, bukan hidup, 60 tahun sholat, mulai balik sampai meninggal, 60 tahun. Anggap berarti umurnya dia 75 tahun, misalnya 15 tahun masa sebelum balik. 60 tahun semuanya sholat, berarti laki-laki kalau dia full sholat 60 tahun, dia 60 tahun sholat. Kalau akhwat dikurangi seperempatnya, berarti cuma 45 tahun dia sholat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur demikian. Kita enggak boleh cemburu. Laki-laki biar menangis darah enggak bakal mungkin bisa hamil dan melahirkan. Bagaimanapun mereka berupaya, seperti orang sekarang operasi kelamin, mengubah kondisi mereka, tetap enggak bisa. Itu memang khas bagi perempuan. Itu juga dengan menyusui. Dan laki-laki punya tugas-tugas yang berbeda, mencari nafkah, ya, kemudian melindungi dan segala macam. Ini memang semua masing-masing punya tugas. Jadi yang pertama karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas kita sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mukmin laki-laki dan mukminah perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan yang lain. Sudah begitu Allah aturkan, ya begitu kita patuhi. Allah memang memerintahkan yang sedang dipimpin istri patuh kepada suami yang memimpin. Tentu kepatuhan ini bukan pada hal-hal yang melanggar agama. Kapan perintah suami melanggar agama, maka gugur kewajiban bakti tersebut, kepatuhan tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata illa fi ma'ruf." Tidak ada ketaatan baik kepada kedua orang tua, baik kepada suami, ya, baik kepada pemimpin wilayah, selama atau hanya pada kebaikan yang dibolehkan dalam agama. Dalam riwayat lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta Allah. Jadi ini alasan pertama kenapa istri patuh, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jenjang sosial. Bagaimana Allah enggak perintahkan istri untuk patuh? Bagaimana Nabi SAW tidak ucapkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah, saya akan suruh istri sujud sama suaminya. Bagaimana Nabi SAW tidak sebutkan itu? Dan bagaimana Aisyah tidak mengatakan, wahai para wanita, kalau kalian tahu bagaimana besarnya hak suami kalian pada diri kalian, maka kalian akan mengambil debu bekas kakinya dan kalian akan letakkan di pipi kalian. Karena memang suami ini bukan ayah, suami ini bukan saudara, suami ini bukan paman, orang lain. Dan Allah memang mengatur menikahnya sama yang bukan mahram, laki-laki asing. Saya sama teman-teman di sini dengan istri kita awalnya bukan mahram, tapi setelah menikah menjadi mahram. Dan Allah bebankan kita sebagai suami kewajiban untuk menggantikan posisi ayah dia dari sisi perlindungan, nafkah, keamanan. Kita kerja atau kita berusaha sampai sarjana lalu kerja, atau misalnya kita berusaha walaupun tidak sarjana misalnya punya usaha,
Kemudian setelah kita banting tulang sebulan, kita memenuhi kebutuhan istri kita. Dia makan, dia minum, ada tempat tinggal, ada transportasi, ada pakaian, ada keamanan. Padahal laki-laki ini orang asing. Allah yang memerintahkan dia untuk itu. Nah, balas jasa dari semua yang diwajibkan Allah kepada sang suami untuk memenuhi makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, keamanannya sang istri ini, itu dengan kepatuhan. Jadi secara sosial memang karena ini orang asing, lalu kemudian tiba-tiba dia diwajibkan untuk berkorban, maka sangat wajar kalau untuk dipatuhi. Maka sangat wajar untuk dipatuhi. Pada saat seorang wali wanita mengatakan kepada calon anak mantunya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini, itu seakan-akan dia mengatakan, ini anak saya Fulana binti Fulan ini, dulunya makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, keamanannya saya yang tanggung sebagai ayahnya. Sekarang saya serahkan ke kamu, terima enggak? Jadi di saat sang suami mengatakan saya terima nikahnya, saya siap. Makannya, minumnya, tempat tinggalnya, pendidikannya, keamanannya saya yang ambil. Maka pindah beralih ketaatan karena sudah pindah semua kewajiban kepada orang asing ini, ya, yang tadinya tidak dikenal sebelumnya, lalu harus memberikan semua itu. Oleh karena itu, di awal pembukaan kita ini, di soal pertanyaan pertama tadi, kenapa istri harus patuh? Itu karena perintah agama dan memang karena keadaan jenjang sosial yang memang dia telah menikah dengan Anda, sang suami ini, lalu kemudian dia penuhi semua kebutuhan Anda semampu dia sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, gini Ustaz. Masya Allah ya, penjelasan antum tadi mengenai kenapa istri harus taat. Nah, ketika kita bicara kenapa, berarti kan artinya ketaatan di sini terkait dengan kewajiban, Ustaz. Nah, berarti dalam hal ini yang mungkin kita sama-sama tahu ya, Ustaz. Kita sepakat di Indonesia ini kan umumnya istri itu tugasnya ngurus rumah, bersih-bersih, nyapu, ngepel, masak, nyuci. Nah, apakah dari sisi syariat itu memang seperti itu, Ustaz? Yang menjadi kewajiban seorang istri, karena mungkin di sini ana coba lihat dari sisi sudut pandang seorang istri ini kan kayak bebannya, tugasnya kok banyak banget gitu ya, sampai mendidik anak, ngurus rumah, belum nanti udah capek ngerjain itu semua seharian, pulang harus melayani suami. Nah, itu gimana Ustaz kalau dari sudut pandang syariat, Ustaz? Kalau ada seorang istri yang mengatakan pekerjaan rumahnya itu berat, ini tanda tanya ini. Rumahnya seluas apa? Luasnya seluas apa? 1 hektar kah? Luas rumah umumnya orang tipe 36, tipe 60. Jarang sekali umumnya orang ya punya rumah besar, tuh jarang. Ada, tapi jarang. Kalaupun ada, dia juga yang menikmatinya. Dan dia hanya berputar-putar dari kamar tidur ke ruang tamu, ke meja makan, ke dapur. Apanya yang berat itu? Ini dulu kita perlu perbaiki persepsinya. Jadi kalau ada wanita yang mengatakan pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, masak dan segala macamnya adalah sebuah hal yang berat, ini keliru. Tidak ada tantangannya. Semua di depan mata. Mana lebih besar dengan laki-laki yang keluar, resiko cuaca, resiko kecelakaan, resiko jiwa, bisa diganggu orang, bisa bahkan sampai mengorbankan jawa karena cari nafkah, ya, buru-buru kasar itu luar biasa mereka, ngangkat batu, ya, tidak peduli lagi tentang masalah tulangnya nanti bermasalah, urat saraf terjepitkah, kulitnya terbakarkah, mereka sudah tidak peduli lagi, jauh lebih berat laki-laki itu. Ini diperbaiki dulu persepsinya, plus lagi Allah ringankan karena tugasnya di rumah, nggak usah ke masjid, di rumah aja sholatnya, itu lebih afdal. Laki-laki karena manusia luar, silakan di luar rumah sholat di masjid. Gak usah urus jenazah, nanti laki-laki yang urus jenazah. Gak usah cari nafkah, nanti laki-laki yang cari nafkah. Gak usah berjihad, laki-laki yang berperang. Apanya yang berat? Berat di mana ini? Orang cuma berkisar-kisar di rumah saja. Dan juga Nabi alaihi salatu wassalam
memang diceritakan di dalam banyak hadis beliau. Di antaranya kalau saya melihat setiap istri faham betul hadis ini, lalu berpegang teguh sampai ajal datang saja, udah luar biasa punya tiket surga. Kata Nabi SAW, istri manapun yang sholat lima waktu, sholat lima waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak disebutin qobliyah dan ba'diyahnya, nggak disebutin sholat duha, sholat tahajud, sholat wudu, taubat, nggak disebutin. Nabi SAW patok istri manapun yang sholat lima waktu itu aja, azan, sholat, masing-masing 10 menit maksimal. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan, nggak disebutin puasa sunnah, nggak ada Senin, Kamis, Ayyul Mulud, nggak ada, puasa Ramadan saja setahun sekali. Kemudian yang ketiga, mentaati dan melayani suaminya dengan baik. Yang ketiga ini, setelah haknya Allah dua, kemudian haknya suami yang ketiga. Jadi dia sholat, haknya Allah, dia puasa, haknya Allah, kemudian dia mentaati dan melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat sang istri meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Dia bisa pilih pintu tertinggi, derajat tertinggi. Ini derajat tertinggi di surga itu dihuni oleh 4 golongan. An-nabiyyin, para nabi-nabi. Dan saya sama teman-teman sini sudah tertutup karena terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin kita jadi nabi lagi. Kemudian siddiq, orang yang jujur, semasa hidupnya enggak bohong. Semua sahabat dikenal dengan orang-orang yang terpercaya, tapi yang dapat gelar siddiq ini siapa? Abu Bakar. Walaupun yang lain jujur, tapi siddiq ini luar biasa. Enggak mudah mendapatkannya. Jujur dengan keimanannya, penuh dengan keyakinan tentang kebenaran apa yang Allah dan Rasul sampaikan tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar itu siap mendustakan matanya kalau Nabi SAW bilang ini tembok warna hitam, hai Abu Bakar, dan tembok itu putih. Abu Bakar bilang, Rasulullah benar, mata saya yang salah. Itu luar biasa saking kejujurannya terhadap keimanan. Yang ketiga, syuhada, mati syahid, dibunuh dulu oleh musuh melalui proses pembunuhan baru mati syahid. Yang keempat ini masih terbuka buat kita laki-laki sini. Orang-orang saleh, modalnya ibadah dan air mata kepada Allah. Itu boleh. Kita harus menjadi salah satu dari 4 golongan ini untuk masuk surga tertinggi. Perempuan cuma 3 tadi. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, taati dan layani suaminya. Dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Ini satu hal yang harus betul-betul direnungi oleh setiap muslimah. Peluang bahagia di dunia dipenuhi kebutuhannya melalui hukum Allah. Allah wajibkan suaminya untuk memberikan dia makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, keamanan. Wajib. Berdosa suami kalau tidak lakukan semampu dia. Di dunia dia aman, di akhirat dia masuk surga yang sangat tinggi. Apanya yang berat? Maka setiap muslimah harus menggunakan akal sehatnya memikirkan masalah ini. Kita juga sebagai laki-laki sini harus kita selalu tekankan itu pada istri kita. Berikan pemahaman yang baik bahwasanya ini pintu surgamu ini. Kunci surgamu ada di sini. Kalau kita simpulkan di mana kunci surga, di suaminya. Cuma satu orang saja. Allah Subhanahu wa taala tidak membuka pintu poliandri buat perempuan. Perempuan tidak boleh punya dua suami. Karena kalau dua suaminya itu namanya poliandri. Ya, kalau laki-laki kan poligami. Kalau ini poliandri. Kalau perempuan punya dua suami, dua-duanya tuangkan sperma, lalu hamil, siapa ayahnya? Tapi kalau laki-laki poligami, walaupun istrinya semuanya hamil, tetap jelas siapa ayahnya. Maka Allah tidak membuka pintu poliandri, justru bentuk kasih sayang pada wanita tersebut. Artinya, kamu fokus ke satu orang saja. Ini aja suami kamu ini, kemas baik-baik dia. Layani dia, penuhi kebutuhannya, patuh sama dia. Kalau ada pelanggaran, ingatkan baik-baik sampai ajal datang saja, maka tiket surga sudah dapat. Maka ini poin perlu digarisbawahi. Itu dulu. Sisi yang lain tadi pertanyaannya, apakah memang itu kewajiban bagi seorang wanita? Ada, saya pernah dengarkan satu orang syekh dari Kuwait, saya enggak usah sebutin namanya. Beliau pernah menyampaikan di salah satu ceramahnya
kalau wanita tidak punya kewajiban untuk mengurus rumahnya. Jadi wanita itu kalaupun membersihkan, merawat rumahnya, masak, cuci baju, urus anak, itu karena bentuk ketaatan sama suaminya. Tapi asalnya itu tidak ada kewajibannya. Subhanallah, saya tanyakan fatwa ini kepada para ulama, diantaranya saya langsung tanyakan kepada Dr. Saleh Suhaimi Hafidhahullah, apa benar Syekh bahasa seperti ini? Karena banyak istri menyalahgunakan. Itu sudah diterimakan dalam bahasa Indonesia, digunakan fatwa itu seakan-akan, tuh kan saya gak wajib kok urus rumah, saya gak wajib kok untuk masak, saya gak wajib kok bersihin rumah. Maka beliau mengatakan itu fatwa betul-betul salah, dan banyak ulama membantah fatwa itu. Istidlalnya, beliau mengatakan kepada saya, dalilnya adalah riwayat Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ini wanita yang mulia, menikah dengan Zubair bin Awam. Dan dia menceritakan, kalau saya mengurus semua kebutuhan Zubair di rumah, membersihkan rumah, mencuci pakaian, bahkan kata Asma, saya mengambil air yang saya pikul di kepala saya dari tempat yang jauh, dan saya juga menggantikan sepatu kudanya Zubair. Dan itu ditahu oleh Nabi SAW, Nabi membenarkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu tidak wajib buat saya, ini hanya mau lepas dari kewajiban dia. Lalu bagaimana teman-teman sekalian supaya kewajiban kita jadi ringan? Baik kita laki-laki dengan mencari nafkah, melindungi, ya. Bagaimana supaya kita ikhlas? Hasil keringat kita biarkan istri dan anak kita yang menikmatinya. Bagaimana juga seorang istri menikmati rumahnya? Setiap jengkal rumah dia tahu adalah kewajiban dia menjaganya, maka dia merawatnya. Caranya sederhana, nikmati saja itu. Nikmati. Kita bekerja cari nafkah, laki-laki nikmati saja pekerjaan, yang penting halal. Lalu kita niatkan untuk mencari pahala dengan memberikan kepada istri. Begitu juga sang istri, merawat rumah, ya, mengurus, masak, menyapu, mengepel, walaupun ya ada tambahan keringanan lagi. Dibolehkan bagi setiap muslimah di saat suaminya mengizinkan untuk memakai tenaga pembantu rumah tangga. Para ummahatil mu'minin ridwanullah alaihinna, Aisyah, Ummu Salamah, mereka punya pembantu. Waktu disebarkan isu perzinahan Aisyah dengan Safwan secara dusta oleh Ubaidillah bin Abi Salul, kepala munafikin di Madinah, maka Nabi SAW waktu itu belum terima wahyu, benar enggak sih gosip ini kalau istri beliau berzina? Maka beliau diskusi dengan beberapa sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali mengatakan, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah pembantunya, tanyakan pembantunya, karena itu orang yang tiap hari bersama-sama dengan dia. Kita enggak sedang cerita tentang masalah kisah ifk, kisah tentang fitnah itu, tapi kita ambil saksi bahasan Aisyah punya pembantu. Ummu Salamah juga disebutkan begitu. Nabi SAW pernah di rumah Ummu Salamah memanggil-manggil pembantu Ummu Salamah, lalu pembantu itu tidak datang. Maka Ummu Salamah datang ke kamar pembantu, lalu melihat dia sedang bermain dengan domba kecil. Maka kata Ummu Salamah, mengapa saya mendengar Rasulullah SAW memanggilmu namun kau tidak menjawabnya? Maka kata pembantu tersebut, demi Allah saya tidak mendengarnya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, saya tidak dengar panggilan anda. Maka kata Nabi SAW, kalau bukan karena kisos, ada balasan hukuman di fisik, saya akan hukum kamu dengan kayu siwak ini. Tapi saksi bahasannya ada pembantu Ummu Salamah. Ini keringanan yang lain lagi. Kapan dia kerjakan dengan tangannya sendiri, jauh lebih besar pahalanya. Riwayat yang sahih menyebutkan tentang anak Nabi SAW, wanita mulia, salah satu dari empat pemimpin surga, Fatimah radhiyallahu anha al-Batul, di mana beliau pada saat melihat Nabi SAW memiliki banyak harta rampasan perang, termasuk tawanan-tawanan perang dari kalangan wanita, maka Fatimah datang lalu mengatakan, wahai ayahku, wahai Rasulullah, lihatlah tanganku, sambil memperlihatkan kedua telapak tangannya yang sudah ya banyak terkelupas karena sibuknya mencuci baju, membersihkan rumah, merawat suaminya Ali, merawat anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum jami'in. Maka Fatimah bilang, ya Rasulullah, tolong kasih saya satu orang dari budak-budak itu supaya bisa membantu saya di rumah. Apa yang terjadi? Nabi SAW ingin memberikan anaknya sebuah pendidikan penting dan bagaimana mendapatkan ekstra pahala. Kata dia, wahai Fatimah, mau enggak saya tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu itu? Karena Nabi bisa kasih, tapi Nabi bilang,
Maka bacalah sebelum tidur, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dalam riwayat lain 34 Allahu Akbarnya. Jadi Nabi SAW memberikan gambaran, ini lebih afdol loh kalau kau kerjakan dengan tanganmu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan itu bukan wajib bagi saya, lalu bagaimana dengan Fatimah tadi sampai tangannya rusak? Bagaimana dengan Asma sampai menggantikan sepatu kudanya Zubair, gitu kan? Bagaimana dengan Ummahatil Mukminin yang selalu membersihkan rumah mereka, menyiapkan makanan buat Nabi SAW? Bukankah hadis Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah di Mekah, di fase Mekah, kemudian dia karena cintanya kepada Nabi SAW sampai dia bisa mengetahui Nabi lapar atau tidak dari raut wajah saja. Maka Khadijah mengatakannya, Rasulullah izinkan saya ke belakang sebentar. Dia masuk ke dapur untuk menyiapkan makan. Karena perbuatannya ini, masak buat suaminya dan siapin makan kesukaan, Allah turunkan Jibril secara khusus di saat itu. Bisa dibaca dalam hadis Bukhari tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Jibril turun, lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan membawakan makanan kesukaanmu. Yang dibahas makanannya, makanan kesukaanmu. Ini pasti ada kewajiban dia masak, jadi dia kerjakan karena dia buat dengan tangannya sendiri. Makanan kesukaanmu. Karena perbuatannya itu, sampaikan salam dari Allah langsung, dan juga sampaikan salam dariku, serta sampaikan jaminan dia akan mendapatkan istana di surga. Karena perbuatannya ini, istana yang tidak ada kebisingan sama sekali. Karena Khadijah, kata sebagian ulama, tidak pernah mengangkat suara depan suaminya, selalu saja merendahkan suara, selalu saja santun, selalu saja mau melayani, memenuhi kebutuhan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya luar biasa. Salam dari Allah, salam dari Jibril, dapat istana di surga. Ya, seperti itu. Nah, Masya Allah Ustaz. Sekarang kalau kita bicara kewajiban ini, kan pertanyaan ana banyak juga terjadi gini Ustaz. Ketika suami istri itu seakan-akan suami ini banyak tuntutan ke istri Ustaz. Jadi mungkin di kacamata seorang istri ini jadinya akhirnya si istri ini harus dituntut selalu sabar. Jadi ketika si suami mengatakan ini loh kewajiban kamu begini 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 begini, terus si istri merasa ah lu aja ngasih nafkahnya masih kurang, istilahnya gitu. Nah, itu nanti akan berdampak tuh Ustaz. Jadi si istri ini jadi merasa ya udah taat sama suami ketika duitnya lancar aja. Tapi ketika duitnya agak seret, ya udah ntar dulu gitu. Nah, ini gimana nih Ustaz? Ketika terjadi permasalahan seperti ini, baik istri maupun suami ini menghadapinya harus dengan gimana Ustaz? Kita bahas masalah nafkah dulu ya. Apa itu nafkah? Nafkah itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sang istri. Dan itu sifatnya harian, bukan bulanan. Dan juga semampu suami. Itu berkisar di 5, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Semampu suami. Makanan, pakaian, juga minuman itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, engkau dan hak istrimu engkau memberikan makan dan minum serta pakaian yang ma'ruf atau secara ma'ruf. Kalau tempat tinggal disebutkan dalam surah At-Talaq, sehingga saya kalau tidak salah ayat ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min ujrikum, tempat tinggalkan para istri tempat tinggal di mana yang kau tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Kalau masalah transportasi adalah sikap Nabi SAW, di mana beliau menyiapkan unta untuk Ummahatil Mukminin, kalau sekarang kita kendaraan. Dan semua ini sesuai dengan kadar kemampuan suami. Enggak boleh istri nuntut di atas kemampuannya. Ya, ini poin. Dan poin yang lain, nafkah itu sifatnya harian. Kenapa saya katakan harian? Karena kalau suami misalnya memberikan satu bulan, misal kayak umum kita di Indonesia kan begitu ya, kita terima gaji, kita berikan di awal bulan ke istri, ini lo buat satu bulan ke depan. Ini kan berarti belum dilalui sudah dikasih nafkahnya, kan begitu. Sekarang kalau di pertengahan bulan sang suami meninggal, berarti ada 2 pekan bonus nafkah yang dia tidak wajib karena dia sudah berikan 1 bulan. Ya, ini dulu poin.
kalau memang sang suami ini dasarnya pelit, punya kemampuan, dia tidak mau kasih nafkah. Ada dalam riwayat Bukhari disebutkan itu ya, kasus Hindun dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Hindun Abu Sufyan dulu benci Islam, tapi setelah pembebasan kota Mekah masuk Islam, Allah kasih hidayah. Lalu Hindun datang mengeluh kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang pelit, dia tidak mau peduli saya makan sama anak saya dari mana, tidak mau tahu, tidak diberikan nafkah, boleh enggak saya ambil uangnya? Kata Nabi SAW, kalau betul kau katakan, maka ambillah secara ma'ruf, maksudnya hanya kebutuhanmu, kalau lebih jadi haram nanti. Kalau suaminya memang pelit, jelas ada pekerjaan, jelas ada pendapatan, tapi enggak mau tahu istrinya mau makan dari mana, ya listrik bayar dari mana, dia enggak mau tahu anaknya susunya dari mana, ini enggak boleh. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, kafa lil mar'i itsman an yudayya man yaqutu, sungguh berat hukuman dosa bagi seorang laki-laki yang bengkalaikan kewajibannya. Itu kalau dia bengkalaikan, tapi kalau dia sudah memberikan semampu dia. Dan saya sering berbagi di pengajian supaya bijaksana, ikhwah di sini bisa duduk sama istrinya, ayo kita duduk, kita tulis nih kebutuhan apa yang dibutuhin di rumah, minyak goreng, sabun, sampo, rincikan aja kira-kira satu bulan kebutuhannya seperti apa. Ini kebutuhan rumah, ini kebutuhan anak misalnya. Anggap ini contoh angka, cuma contoh saja. 5 juta rupiah misalnya. Maka kita pun sebagai suami tahu, oh ini kebutuhan dasar nih 5 juta. Saya pun kalau cari pekerjaan, saya harus cari minimal 5 juta. Karena gak memungkinkan di bawah itu. Atau misalnya cuma 3 juta. Maka saya cuma cari kerjaan, saya cukup cari pekerjaan yang 3 juta. Karena sudah memenuhi kebutuhan dasar. Nah seperti itu. Jadi tolok ukurnya kurang atau lebih itu dari duduknya bersama suami istri lalu dirincikan. Gak bisa sang istri mengatakan, oh ini masih kurang. Kurangnya dari mana? Harus dijelaskan, karena kewajiban dia, kewajiban sang suami yang merupakan haknya istri itu adalah sesuai dengan kemampuan dia dan sifatnya harian. Kalau misalnya porsi makan, misal kita di Indonesia biasa sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam, anggaplah sepiring. Misal contoh, satu porsi 15.000, 3 kali makan 45.000 sehari. Ini contoh saja. Berarti dikali-kali satu bulan. Kalau kita bulatin 50.000 misalnya, kali 30 hari 1.500.000. Itu sudah makan. Sabun cuci, sabun mandi, segala macam. Anggaplah 1 juta misalnya. 2.500.000. Kan gitu. Apalagi listrik segala macam, anak. Maka saya bilang mungkin kira 3 juta atau 5 juta misalnya. Maka sang suami tahu, oh ternyata saya harus bekerja cari nafkah sekian. Si istri pun sudah tahu, oh ini yang merupakan kewajiban suami saya. Kan begitu. Supaya ideal. Jadi tolak ukur kurang atau lebih bukan dari perkataan lisan. Karena masing-masing akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri betul menyampaikan kepada suaminya, ini loh kebutuhan dasar. Ini kalau tidak dikasih jumlah sekian, saya enggak bisa ini. Listrik kurang, air kurang, anak ini kurang susu, apalah popoknya dan segala macam. Lalu suami punya kemampuan tidak beri, maka dia berdosa. Dan istri di sini lepas dari tanggung jawab di sisi Allah, karena dia sudah sampaikan. Tapi kalau suami tidak mampu, dia diskusi, saya tidak mampu, bisa enggak? Kita coba atur, diekonomiskan di sisi ini, kita kurangi yang ini, kita ganti merek yang itu misalnya. Terjadi negosiasi yang sangat baik di situ, komunikasi sehat, maka akan bagus. Tapi kalau misalnya suami sudah kasih nih, ini sering terjadi godaan syaitan kepada sebagian wanita, semoga Allah kasih hidayah, berapapun dikasih seperti garam dilempar di lautan, selalu kurang. Patokannya itu teman saya dikasih sama suaminya sekian, jadi bukan patokannya kebutuhan dia, tapi orang lain. Gak bisa, suami temanmu bukan suami kamu, kan gitu. Gak bisa disamakan. Mungkin yang sana gajinya 10 juta, dia bisa kasih istrinya 8 juta. Mungkin suami Anda cuma punya, bisa kasih 3 juta, karena memang 3 juta. Sudah begitu takdirnya, ya sudah. Kita harus sesuaikan kondisi dan keadaan. Bahkan, saya sering bahasakan, kalau suami itu hanya mampu kerja harian, punya gaji harian, dan dia hanya mampu beli 1 bungkus nasi uduk pada hari itu, untuk kemampuan dia, maka lebihnya dia tidak dibebankan hukum dalam agama Islam. 1 bungkus nasi uduk dibagi sama dia, makan bersama istrinya. Bilal radhiyallahu anhu itu pernah
tidak punya makanan dalam seharian. Dia sama istrinya kelaparan. Sampai akhirnya dia mendapatkan ada orang mengirim satu piring isinya kurma. Maka dia makan bersama, mau makan bersama istrinya. Itu pun masih ada yang ketuk pintu orang miskin, lalu Bilal berbagi dengan orang miskin itu. Sesuai dengan kemampuan. Maka di sini hati-hati teman-teman sekalian, saya juga ingin mengingatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyaingi Allah, tapi tidak mungkin dia saingi Allah karena arsy-Nya Allah dalam ayat dikatakan di atas air. Tiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang berkelahi, saya baru membuat orang menipu. Oleh iblis yang enggak biasa, sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Maka oleh iblis dia katakan begitu sabda Nabi SAW, ya, engkaulah jagoannya, kamu pahlawannya, karena dia sudah menceraikan suami istri. Makanya sangat peka kalau komunikasi tidak sehat, tidak bisa saling mengerti, ya, keadaan, apalagi yang didahulukan egoisme, selalu lihat orang ketiga di luar rumah tangga, tidak ada prinsip dalam rumah tangga itu, maka akan begini. Ya. Saya sarankan juga bagi teman-teman yang sudah berumah tangga atau yang mau berumah tangga nantinya, usahakan kita suami istri itu punya prinsip. Prinsip itu artinya apa? Apa yang sudah disepakati atau apa yang ditentukan oleh suami sebagai pemimpin, selama bukan maksiat, itu kita jadikan sebagai pegangan kita. Jangan datang orang ketiga dari luar rumah lalu mengacaukan itu. Contoh misalnya, suami istri sudah sepakat atau suaminya mau mengecat rumahnya warna coklat untuk kenyamanan istrinya, cat baru. Kalau orang tidak punya prinsip, tetangganya datang lalu mengatakan, kenapa kau cat warna coklat? Loh memang kenapa? Menurut saya kurang bagus. Menurut kamu warna apa yang bagus? Menurut saya warna biru yang bagus. Lalu dia cat warna biru karena ikut perkataan tetangganya. Kalau satu hari 5 orang yang datang tamunya, 5 kali ganti cat, gak bisa. Kemampuan suami anda, kemampuan anda hanya beli motor lalu kemudian atau merek tertentu, motor atau mobil, jangan dengar orang lain. Orang lain akan datang, kenapa beli merek itu? Oh, kenapa memang? Menurut saya lebih bagus merek yang sana. Lalu ini dijual, dipaksa utang beli merek yang sana. Enggak, harus punya prinsip. Warna tembok ini kami yang pilih, alhamdulillah, kami puas dengan ini. Oh, ini kendaraan, ini kemampuan kami. Berikan, tunjukkan prinsip kepada orang yang ingin intervensi ke dalam rumah tangga kita, supaya jangan dia masuk ikut campur, karena kita yang lebih tahu kemampuan kita. Ya. Nah, tadi antum sempat singgung masalah pemberian nafkah nih, Ustaz. Anggap kita asumsikan sudah berjalan rumah tangga, cuma qadarullah, misalnya suami tiba-tiba mungkin penghasilan menurun atau mungkin semakin banyaknya kebutuhan semakin bertambah, qadarullah gak bisa tercukupi nih Ustaz. Akhirnya istri bekerja. Nah, pertanyaan ana, ketika istri memutuskan untuk bekerja, ini diniatkan untuk membantu suaminya Ustaz. Bagaimana keterkaitan istri yang bekerja dengan kewajiban dia yang di awal ini tadi Ustaz, yang sudah kita, yang antum sudah sebutkan ini Ustaz? Saya tidak tahu ya, tapi saya pribadi kurang setuju kalau ada orang yang mengatakan tidak cukup. Karena tolok ukur cukup atau tidak cukup ini, itu sebenarnya harusnya kembali kepada kebutuhan dasar. Coba kita lihat begini rasionalnya. Mulut kita sebesar ini teman-teman, punya kapasitas untuk memasukkan makanan 1 sendok atau maksimal 2 sendok. Kalau kita masukin 3 sendok, itu mungkin bisa nggak bisa ngomong atau bisa keselak gitu. Kita minum 1 gelas air itu pun harus teguk demi teguk, nggak bisa sekaligus kita tuang. Kita pakai pakaian berapa lembar? 1 baju kaos, 1 kemeja. Akhwat mungkin juga begitu, maaf, pakaian dalam sama 1 abaya misalnya, daster, lapis abaya, 2 lembar, 3 lembar cukup. Lebih daripada itu nggak mungkin. Apalagi kayak kita musim panas, musim hujan pun Indonesia mungkin kita kepanasan kalau pakai sampai 5 lapis. Juga diketawain orang gitu. Berapa banyak kita harus pakai sepatu sama sendal? 1 pasang. Kalau punya 2 pasang itu sudah luar biasa kan gitu. Berapa kita pakai sendok, piring, gelas? 1. Satu. Kita pakai banyak lama waktunya. Kan gitu. Berarti tolok ukur cukup atau tidak cukup ini sebenarnya kalau kembali kepada kebutuhan dasar harusnya cukup. Harusnya cukup. Gitu kan?
Tapi kalau selama tadi saya bilang pak tolok ukurnya adalah luar, ini jadi masalah. Ini dari saya ya. Tapi kalau misalnya kita ikuti tadi apa yang antum sampaikan, ada misalnya seorang rumah tangga, mereka setelah hitung-hitungan kayaknya untuk meningkatkan kondisi dan keadaan kita, kita upgrade nih ya. Dari tadinya pakai motor bekas ke motor baru, tadinya pakai motor mau pindah ke mobil walaupun mobil bekas, tadinya dari kos-kosan pindah ke kontrakan, mau upgrade dari kontrakan pindah ke rumah walaupun kecil, cicil. Nah, kalau mau upgrade begitu, ini beda. Ini berarti sudah keluar dari kewajiban. Karena sudah di luar dari kemampuan. Apakah di saat itu boleh seorang wanita bekerja? Ini tergantung izin suaminya. Karena ini bukan kelaziman, bukan keharusan. Karena kalau dia mau hidup dalam kondisi bersyukur, bisa sih. Tadi Fatimah radhiyallahu anha dalam riwayat sahih tangannya sampai pecah-pecah. Tapi Nabi SAW tidak berikan pembantu sekalipun. Ayo jalani hidupmu sebentar kok dunia ini. Nah gitu loh. Jangan paksakan. Tapi apakah boleh? Boleh. Tapi dengan izin suami. Dan itu pun memang kena niat ingin membantu misalnya sama-sama. Cuma di sini ada poin penting ya. Apa hikmahnya teman-teman? Kenapa kita ini laki-laki yang memberikan nafkah? Kenapa bukan setengah-setengah? Sehari suami, sehari istri. Kenapa enggak sama-sama semuanya sama? Dibagi dua aja. Sama-sama ke masjid, sama-sama jihad, sama-sama urus anak, sama-sama hamil. Suami hamil setahun, istri hamil setahun misalnya. Kenapa enggak begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengatur itu. Dan jangan bentrok dengan rules ya. Jalur yang sudah Allah buat akan susah nanti. Kapan istri ngambil tugas suami atau suami ambil tugas istri akan lancuh rumah tangga itu. Ada satu kejadian nyata ini, seorang ikhwah kita. Subhanallah, saya selama ini taunya teori, tapi setelah beliau cerita saya tahu ini adalah hasil lapangan. Ternyata bukan cuma teori ini, betul-betul terjadi di lapangan. Kita ini laki-laki, karena Allah memang sudah bebankan ke kita ke nafkah, maka setiap kali kita kerja, kalau mungkin antum juga kalau sudah bekerja sudah berumah tangga tahu. Kalau kita pulang ke rumah melihat istri makan, istri bahagia, bisa istirahat bagus, pakai mukena sholat, kita sudah bahagia. Mana kita tidak merasa rugi dengan apa yang sudah kita keluarkan. Begitu enggak? Iya. Hah? Iya. Antum nyaut duluan. Ana iya, Ustaz. Enggak tahu yang lain. Iya. Benar enggak? Benar. Kalau perempuan beda. Perempuan itu makin punya pendapatan, itu pikirannya berbeda. Coba antum dalam rumah tangga, berapa kali antum kasih hadiah istri, berapa kali istri kasih antum hadiah? Hah? Dihitung jari istri kasih suaminya hadiah. Kalau suami selalu berpikir untuk kasih lagi, hadiah apa lagi, kita bahagia kalau lihat dia senyum. Kalau mereka tidak. Makanya mereka tidak disuruh cari nafkah. Karena kalau punya pendapatan itu beda pikirannya. Ini kisah nyata. Apa yang antum tanyakan tadi terjadi. Seorang ikhwah ketemu sama saya di satu masjid selepas sholat duhur. Saya kenal ikhwah ini selalu ceria, masya Allah. Tapi pada saat itu setelah sekian lama saya nggak ketemu, orangnya sedikit agak lesu, seperti ada masalah besar gitu. Lalu dia bilang sama saya, Ustaz, saya minta waktu bicara empat mata, bisa nggak? Oh boleh, saya bilang silakan. Ngobrollah sama saya pada saat orang semua sudah pada bubar, lalu dia meneteskan air mata. Dan bagi saya, laki-laki netesin air mata ini satu hal yang aneh kalau saya. Air mata itu hanya netes kalau kita menangis karena Allah. Kalau cuma masalah-masalah dunia jangan, tapi itu terjadi pada orang ini. Terus saya tanya, kenapa akhi? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, rumah tangga saya berjalan, kalau tidak salah 6 atau 8 tahun bahagia. Saya kerja, berapa pendapatan saya sama istri nikmati. Sampai Allah karunia kami dua orang anak. Rumah tangga kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Dan saya tahu dia kerja di mana akhirnya. Dia bilang beberapa bulan yang lalu, istri saya tiba-tiba duduk dan diskusi sama saya mengatakan, gimana kalau saya kerja? Saya mau kerja, tujuannya tadi untuk upgrade. Supaya kita bisa pindah dari kontrakan ke cicil rumah, supaya kita bisa mulai cicil kendaraan. Nanti mungkin kita bisa punya tabungan untuk anak-anak ke depan. Kata akh ini, oh masuk akal sih ya. Oke, enggak apa-apa, bekerja. Yang penting nanti tetap aja berjalan baik rumah tangga. Oh iya iya, janjilah seperti itu. Dia cerita sendiri, dia bilang. Berjalan 2-3 bulan saja.
setelah diterima lamaran kerjanya istri saya ini, dia dapat pekerjaan lebih tinggi gajinya dari saya. Sudah mulai pulang kantor marah-marah. Tadinya tidak emosional nih. Kalau kita laki-laki memang manusia luar nih ya, luar rumah. Udah biasa kita kena hujan, kena panas, enggak perlu hand body, enggak perlu sunblock ya. Memang kita tugasnya sholat berjamaah, ngantar jenazah, jihad, memang begitu. Berarti alam kita di luar enggak ada masalah. Perempuan begitu masuk ke alam laki-laki ini sudah beda. Dia terbawa dengan emosinya, begitu suaminya tanya aja di mana makan, marah. Minta layani biologis, udah enggak mau, capek. Anak-anak sudah enggak diurus lagi. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, lama-lama sudah interaksi sama lawan jenis di tempat kantornya, akhirnya pulang malam. Suaminya ingatkan, sampai suami bilang, saya pernah lihat sendiri, saya diminta jemput di satu tempat, dia turun dari mobil dengan rekan kerjanya dari luar kota. Saya ingatkan, dia bilang, sudah begini pekerjaan saya, kalau tidak bisa terima ya kita cerai saja, karena dia rasa dia sudah punya pendapatan. Itu luar biasa. Berarti hikmah syar'i kenapa perempuan dikasih, supaya memang dia lebih mulia di rumah. Dia tidak bisa seperti kita, kalau pegang uang kemudian dia bisa lebih membahagiakan keluarga, tidak seperti itu pikirannya. Dan ini banyak terjadi dalam rumah tangga ya. Ada sebagian rumah tangga istrinya selalu nabung dari uang nafkah, begitu uangnya banyak minta cerai sama suaminya. Dulunya gak punya apa-apa. Itu terjadi banyak sekali rumah tangga begitu. Jadi memang ada hikmah-hikmah yang luar biasa gitu. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, boleh gak seorang istri bekerja? Boleh, selama pekerjaannya halal dalam Islam. Menjadi guru, menjadi dosen ya, buka usaha, punya butik, punya bisnis, gak ada masalah. Tapi jangan sampai ini justru membuat dia durhaka dengan suami yang merupakan kunci surga dia. Jangan sampai dia membangkang ya. Kalau itu semua dikemas seperti kasus Khadijah radhiyallahu anha, karena sebelum nikah dengan Nabi SAW dia orang kaya, setelah menikah dengan Nabi malah dia serahkan hartanya. Ya, dia suruh suaminya yang kelola, Nabi SAW yang kelola harta Khadijah. Khadijah enggak berurusan lagi. Gitu kan? Sudah diserahkan hartanya, silakan. Sampai Nabi SAW dirobatkan jadi nabi di umur 40 tahun baru beliau fokus untuk berdakwah, itu pun Khadijah mendukung semua dakwah Nabi SAW dengan seluruh hartanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi boleh bekerja, tapi jangan sampai nanti membuat justru membangkang dengan suami, justru membangkangkan kewajiban. Ini bahaya sekali. Kalau dia masih bisa mengatur range waktunya, mungkin berapa jam dalam sehari, itu pun tetap saja dia selalu koridor izin sama suaminya. Dia jauhi tempat-tempat kerja yang penuh dengan fitnah. Ya, kalau berinteraksi sama lawan jenis, jalan sama-sama dengan alasan itu cari penambahan nafkah, ini semua perusakan akhlak buat diri dia dan menjauhkan dia dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Taib Ustaz. Dalam kondisi misalnya ini ketika terjadi dalam rumah tangga, ini kan mungkin ini saya mewakili para suami nih saat ini Ustaz. Jadi ketika dalam rumah tangga ini dia merasa kenapa sih kok istri ini sangat takut dalam kondisi ekonomi yang kurang, dalam kondisi mungkin menerima keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kondisi finansial. Nah, sedangkan mungkin kita ya sebagai suami itu sebetulnya kita juga pengen selalu ngasih lebih, kita pengen ngasih yang terbaik untuk keluarga, tapi ya mungkin qadarullah keadaannya memang seperti itu. Nah, bagaimana, apakah ada keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang istri ketika dia menemukan suaminya ini dalam kondisi yang memang ya dia sudah berusaha maksimal tapi belum bisa memberikan apa yang mungkin dalam tanda kutip menjadi tuntutan istrinya, tapi dia lebih memilih sabar. Nah, apakah itu ada keutamaan Ustaz di poin itu Ustaz? Ya, jadi begini, kita poin demi poin dulu ya. Poin pertama, saya jawab pertanyaan ini. Memang kita dianjurkan oleh Nabi SAW menikah dengan orang sepadan, itu penting sekali ya. Wa'ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini bisa sesuku, bisa sekeluarga, itu sepadan juga itu ya. Sebahasa, senegara, sama jenjang ekonominya, sama jenjang pendidikannya ya. Supaya komunikasi dan adaptasinya cepat. Kalau seorang ikhwah pengangguran, dia nikah dengan seorang wanita kaya raya, mungkin perempuan ini biasa dinafkahi oleh ayahnya 20 juta satu bulan
Kan ada orang begitu ya. Karena ayahnya mungkin menteri, ayahnya siapa, orang kaya raya. Anaknya dilosin uang, silakan. Sukalah mereka menikah. Lalu si laki-laki ini maksimal bisa dapatkan 5 juta tiap bulan. Bagi si perempuan ini 5 juta itu cuma beli cemilannya dia. Atau kosmetika dia, belum yang lainnya. Maka ini tidak sepadan, maka akan terjadi clash seperti ini. Begitu juga sama dengan laki-laki. Mungkin dia sangat mapan, tapi dia nikah sama orang yang sama sekali gak punya pendapatan, atau dari keluarga miskin sekali. Ini pernah terjadi nih, dan ini jomplang sekali. Karena sang istri bukan dari keluarga yang mampu, akhirnya dia tadi ya, banyak nabung-nabung-nabung uang. Terus begitu dia punya kemampuan, wah dia sudah melonjak dengan suaminya, misal. Maka ini poin yang pertama dulu ya. Supaya kita punya pemahaman bertahap nih. Ini kita orang sepadan dulu. Karena clash-clash ini datang karena tidak sepadannya orang. Bagaimana kalau sudah terlanjur terjadi? Ya sekarang harus ada komunikasi yang sehat. Ya. Makanya kami sarankan di awal menikah, sebelum menikah pun pada saat ta'aruf kita boleh menyampaikan. Ataupun ditanya, pekerjaan Anda apa? Kita jawab, pekerjaan saya ini. Kira-kira saya bisa menyiapkan nafkah bulanan sekian. Apa bisa jalan sama saya? Dari awal komunikasi itu. Pendapatan saya 5 juta, tapi saya ada bantu orang tua saya 1 juta. Saya kebutuhan pribadi 1 juta, saya cuma bisa siapkan 3 juta. Bisa enggak dikelola 3 juta itu? Misal, komunikasi. Si istri, sang calon istri bisa, dia bilang bisa. Ya itu berarti akad tuh. Harus dipenuhi akadnya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Sang istri juga bisa. Ya kan? Boleh enggak seorang istri mengatakan, saya mau nikah, tapi kebutuhan saya ini yang biasa orang tua saya kasih, saya 5 juta tiap bulan. Itu kebutuhan saya pribadi. Saya susah mengubahnya. Karena kulit saya sensitif, saya biasa pakai ini, pakai itu, dan segala macam. Saya juga sudah biasa ya melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan teman-teman saya dan seterusnya. Maka bisa enggak memberikan saya seperti itu ya, selain daripada yang lainnya, misalnya kalaupun punya anak dan segala macam. Kalau dia bisa, dia bilang oke. Maka itu akadnya terjadi. Dan ini penting. Jadi poin pertama itu masalah sepadannya. Kalau sudah terlanjur terjadi, buka komunikasi yang sehat. Kalau belum terjadi, maka bangun dari awal komunikasi yang sehat ini. Supaya benar gitu. Yang kedua, memang begini teman-teman. Kita ini harus fair dan jujur ya. Kalau kita sebagai laki-laki punya kemampuan tadi saya bilang, berikan saja. Kasih saja. Gak usah perhitungan sama istri. Jangan juga antum sebagai laki-laki mengatakan begini, kan ustadz tadi bilang yang wajib makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu saya. Sudahlah. Dia punya income 20 juta tiap bulan, dia kasih istrinya 3 juta. Ini juga gak masuk akal gitu kan. Kenapa memang tidak berikan kepada istri? Berikan saja kalau ada kelebihan. Karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, pembebasan budak, jihad di jalan Allah, dan yang kau berikan kepada istrimu atau istri dan anakmu, maka itu lebih afdal, lebih besar pahalanya. Berbagi. Sisi lain istri, kalau suaminya memang tidak mampu, maka dia membahasakan, oke, sekarang kemampuan kita berapa, sama-sama di manage, dikomunikasikan sehat, supaya bisa berjalan, gitu kan? Sekarang kita tidak mampu pakai mobil, ya udah kita pakai motor. Kita belum mampu beli rumah, cici rumah, kita kontrakan. Belum mau kontrakan, kita kos-kosan. Lalu jalan sama-sama. Biasanya kalau dia sepadan, bisa jalan. Masalahnya kalau tidak sepadan, biasanya sering terjadi clash ya. Kecuali sebagian kecil di antara mereka yang tidak clash itu. Ya. Nah, Pak Ustaz, tadi udah seputar nafkah, seputar kewajiban. Mungkin tadi ada sedikit antum menyinggung adanya komunikasi, Ustaz. Nah, ini sering terjadi juga, Ustaz. Ketika suami dan istri ini berkomunikasi, terkadang di satu sisi sebagai seorang suami ini, kalau istrinya ngasih pendapat, itu merasa kayak terintimidasi, kayak berasa diatur-atur. Sebaliknya, ketika suaminya mungkin agak sedikit tegas ke istrinya, istrinya merasa kayak, wah aku dizolimi segala macam gitu. Apalagi kan cenderung istri ini peka banget perasaannya. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, apakah memang harus 100%
keputusan itu di tangan suami, istri ini tidak boleh berpendapat atau tidak boleh menyuarakan pendapatnya, atau ada jalan tengah yang mungkin antum bisa kasih tips-tipsnya komunikasi yang baik ini antar suami istri ini bagaimana, Ustaz? Jadi rumah tangga itu seperti presiden sama wakil presiden, ya. Presidennya suami, wakil presidennya istri. Siapa yang menentukan keputusan terakhirnya? Presiden. Tugasnya wakil apa? Memberikan masukan. Bukan dia menentukan, ya. Sudah begitu rumah tangga, boleh enggak istri berikan pendapat? Boleh. Tapi dia harus siap pendapatnya diterima atau tidak. Karena memang penentu finalnya suami. Istri yang soleha, istri yang selalu mengatakan misalnya, kalau suaminya bilang bagaimana pendapatmu, menurut saya begini, tapi terserah. Selalu kembalikan ke suaminya, saya ikut saja keputusannya. Itu istri soleha. Bukan dia yang dominan. Menurut aku begini, kalau tidak diterima pendapatnya lalu dia marah, enggak bisa. Karena dia mau balik posisinya. Wapres jadi presiden. Enggak mungkin. Ya, itu enggak mungkin. Karena tidak mungkin ada dua pendapat di satu pemimpin. Allah aja tidak ada sekutunya. Dan Allah mengatakan apa? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah yang mengatur ini, memanage alam semesta, maka akan kacau semuanya. Itu yang besar, ya, hak Allah SWT. Tidak disamakan dengan makhluk. Tapi kita tarik benang merahnya ke hal yang kecil, sama. Kalau ada dua presiden di satu negara, kacau. Kenapa cuma satu? Kenapa cuma satu penentu direktur utama di perusahaan? Kenapa cuma satu pemimpin panglima perang? Ada wakilnya. Tapi satu, supaya satu instruksi. Tujuannya itu. Karena tidak, nanti bentrok, ya. Apalagi memang laki-laki itu dominan akal. Sementara perempuan-perempuan itu dominan perasaan. Laki-laki itu selalu gini, kalau dominan akal, masalah, solusi. Contoh misalnya kita lagi di jalan, istri telepon, ini listrik lagi mati. Itu karena kita dominan akal, pikiran kita itu langsung jalan. Solusinya apa nih? Telepon siapa? Oke, sekarang saya selesaikan, ya, telepon tutup, langsung kita kemana-mana, kan. Kalau perempuan dominan perasaan, padam lampu itu dia bukan pikirkan apa solusinya, dia masih pikir kenapa padam. Masih lama dia pakai perasaan dulu, baru dia pikir solusinya. Laki-laki kalau nyetir mobil, bannya bocor nih, antum turun bocor, otak antum langsung jalan tuh ke bengkel. Kalau perempuan tidak, dilihat dulu bannya lama, kenapa ini bocor, apa sebabnya. Perasaan begitu, beda. Makanya laki-laki disuruh jadi pemimpin dan dia penentu keputusan, karena dominan akal. Allah udah kasih itu, langsung masalah solusi, masalah solusi, gitu kan. Laki-laki simpel sekali, mau perang, mau menuliskan hal keputusan, dengan baju biasa jalan selesai. Perempuan belum bedaknya, belum kosmetikanya, belum segala macam, ya. Gak bisa, gitu kan. Jadi memang keputusan itu finalnya di suami. Kalau mau rumah tangganya stabil, serahkan dia yang penentu keputusan. Kita tinggal nikmatin aja sebagai istri, nah gitu loh. Tapi boleh gak kasih pendapat? Boleh. Boleh. Ini bukan masalah otoriter, ya, bukan. Karena akan kacau kalau dua orang yang punya pendapat. Kenapa rumah tangga sering ribut? Karena dua-duanya mau mengasih pendapat. Suami kasih A, istrinya B. Dalam pendidikan anak, bahkan kadang-kadang dalam masalah hal yang kecil, hanya pasang spray, hanya warna yang tidak disukai, ribut gara-gara itu. Apa susahnya seorang istri kalau misalnya dia mau pasang spray, contoh saja kecil, karena dia mau tidur sama suaminya, tetangga bantalnya, dia mengatakan misalnya, suka enggak ya kalau pakai spray warna putih atau warna biru atau apa gitu, ya. Atau dia mau pakai pakaian, kira-kira pakaian apa sih yang kamu suka biar suaminya suka. Ada yang susah, ya. Ada sebagian, ada orang, ini kasus-kasus rumah tangga, kasusnya lapangan, ya. Ada orang saya tahu dari orang yang saya kenal baik, itu bercerai sama istrinya, sudah 15 tahun menikah. Kenapa dia bercerai? Saya sampai duduk nanya langsung, kenapa bercerai? 15 tahun bukan waktu yang sedikit. Bahasanya dia sederhana sebagai laki-laki. Karena saya suka dengan wanita rambut panjang, istri saya selalu potong rambutnya. Kalau saya tanya, selalu saya bilang, panjangkan rambut kamu, saya suka. Ah, saya begini, terserah terima atau tidak. Tapi dia bersabar sekian tahun, akhirnya sampai cerai. Baik, salahnya apa kalau wanita panjangin rambutnya, selesai, kan? Kan masalahnya sederhana, tapi dibuat masalah besar karena maunya pendapatnya yang didengar. Akhirnya jadi masalah. Selama bukan maksiat, inilah makna daripada patuh. Yang kata Nabi SAW, patuh pada suami.
mencari ridho dia supaya dia merasa dihormati, dimuliakan. Kecuali dia suruh pada maksiat, nah itu tidak boleh patuh. Iya. Nah, ini satu pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Ketika suami ini kan sebagai pemimpin, Ustaz. Tadi kita sudah bahas juga keputusan itu harus ada di tangan suami. Nah, bagaimana sikap suami ketika dia harus mengambil keputusan? Karena ini mungkin bapak-bapak di sini sebagai suami juga mungkin terwakilkan dengan pertanyaan ini. Enggak jarang ketika suami berdiskusi dengan istri, istri kasih, yaudah ini terserah kamu aja, aku ikut keputusan kamu. Tapi ketika seakan-akan mungkin keputusannya salah, Sir. Nah, si istri ini kadang suka, tuh, apa aku bilang, harusnya ikutin gini. Nah, itu apakah posisi seorang suami ini ketika menghadapi ada keputusan yang mungkin harus diambil, ada cara-caranya, mungkin ada langkah-langkahnya seperti itu, Ustaz. Kalau orang diskusi, Nabi SAW berdiskusi sama istrinya. Kejadian Sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah, waktu Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan nabinya SAW masuk untuk umrah dan diqadha tahun depannya, beliau menyuruh para sahabat untuk tahallul, udah cukur rambut aja. Kita enggak bisa masuk Mekah hari ini. Maka para sahabat masih ada yang jengkel dengan orang-orang Quraisy. Kenapa kita mau umrah dilarang sih? Maka Nabi SAW masuk dalam kemah. Waktu itu ada Ummu Salamah, istri beliau radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Salamah lihat Nabi SAW sedih, maka beliau tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azabnya Allah turun karena saya sudah perintahkan mereka cukur rambut tapi mereka belum mau melakukan. Mungkin mereka masih jengkel, bukan tidak mau patuh pada Nabi, tapi masih berharap, ayo kita lawan aja ya Rasulullah, perang aja. Terutama Umar bin Khattab waktu itu betul-betul beliau berharap, ya Rasulullah, kenapa kita hinakan diri kita? Bukankah kita benar, Quraisy salah? Kita perangi aja kalau mereka larang kita umrah. Tapi Nabi SAW bilang, tidak, Allah belum mengizinkan, hai Umar. Maka apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, masukkan saja. Tidakkah anda dahulu mencukur rambut anda? Supaya mereka melihatnya. Maka karena masukan baik ini, terserah Nabi mau terima atau tidak. Tapi dengan santun Ummu Salamah sampaikan. Maka kata Nabi SAW, pendapat yang baik. Nabi SAW keluar dari kemah, lalu beliau panggil tukang cukurnya, cukur rambutnya. Setelah lihat Nabi cukur rambutnya gundul, semua sahabat berlumba-lumba langsung gundul rambutnya dan mereka pulang ke Madinah. Tapi kan di sini ada masukan dari Ummu Salamah. Jadi mengajak berbicara, diskusi boleh. Tapi jangan final keputusannya itu istri yang tentukan. Memang suami. Gitu loh, memang suami. Baik, bagaimana kalau tadi kejadiannya ternyata keputusan suami itu salah? Siapa yang tidak salah, teman-teman sekalian? Siapa yang di muka bumi ini selalu benar? Kan tidak mungkin kan? Pemimpin siapapun, pemimpin negara, pemimpin instansi pasti pernah salah. Tapi kan tidak mungkin dia salah terus, kan gitu? Kesalahan dia bukan jadi tolok ukur untuk kita hardik dia. Pernah lihat nggak orang kalau olahraga bola, penalti, tendang, meleset, basket? Penalti gagal misalnya, ya. Kira-kira teman-temannya marahin atau support dia? Hah? Disupport kan? Salaman, udah nggak apa-apa, gini nanti yang itu yang benar. Kalau orang salah jangan dihardik, karena dia sudah berusaha. Motivasi dia, oke kita kedepannya lebih baik lagi. Nanti mudah-mudahan begini dan begitu, itu yang benar. Kalau sang istri tadi seperti antum bilang, tuh kan, nggak ikut pendapat saya jadi begini dan begitu, ini jadi masalah baru. Orang lagi hadapin permasalahan malah dilahirkan masalah baru nih, jangan. Justru nanti tidak baik rumah tangga itu. Ya. Yeah. Ustaz, ini kita coba kembangkan materi dari pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ini ada pertanyaan sudah masuk dari sosial media, Ustaz. Bagaimana jika suami kurang taat ibadah dalam tanda kutip di sini jarang sholat? Bagaimana bentuk ketaatan saya kepada suami? Apakah mungkin maksudnya apakah tetap wajib seorang istri taat kepada suaminya dalam kondisi si suami ini tidak sholat? Lalu bagaimana saya mengajarkan anak saya yang laki-laki pada saat usia 7 tahun karena suami menyerahkan semua pengasuh kepada istri? Ya itulah gunanya ikhwan dan akhwat sekalian mengikuti panduan agama dalam mencari pasangan, ya. Nanti kan kita jawab pertanyaan beliau ini. Jadi dari awal memang Islam sudah mengajarkan. Nabi SAW menyuruh
para wanita, kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwijuh. Kalau terdatang kepada kalian laki-laki yang melamar yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, dua ini saja, bukan kaya, bukan tampannya, baik akhlaknya, karakternya dan juga agamanya, maka terima lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Sebagian ulama mengatakan kerusakan itu bisa terjadi perceraian, KDRT, membekalkan kewajiban. Nah itu terjadi. Begitu juga dengan wanita, begitu juga dengan laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'ah. Perempuan dinikahi kena empat hal. Li maliha, kena kekayaannya. Li hasabiha, kena keturunan. Li jamaliha, kena kecantikannya. Wali diniha, dan kena agamanya. Fadhbar bidhati din taribat yadak. Pilih yang beragama maka kau akan bahagia hidupmu. Ini dulu, jadi tolok ukurnya supaya tidak terjadi permasalahan seperti ini, itu harusnya dari awal agamanya. Kalau kita sudah terlanjur qadarullah menikah dengan yang kurang beragama, seperti tadi penanya sampaikan, suaminya jarang sholat, atau mungkin kalau laki-laki yang menanya, istri saya disuruh tutup aurat, gak mau, masih bergaul bebas dan segala macam, ini karena permasalahan di sini kan. Kalau sudah terlanjur terjadi, ya sudah, qadarullah, Anda tinggal berdoa sama Allah, dakwahi baik-baik, ya, dan nanti minta petunjuk sama Allah dengan istikharah apakah rumah tangga dilanjutkan atau tidak. Itu dulu. Sekarang saya masuk ke pertanyaan ibu ini. Bagaimana saya harus bersikap? Apakah saya tetap patuh pada suami yang jarang sholat atau tidak? Selama Anda masih status istri tetap wajib. Selama masih status istri wajib. Dia dosa dengan Allah SWT, Anda juga dosa kalau Anda tinggalkan. Dia dosa karena tidak sholat atau jarang sholat, Anda dosa kalau Anda tinggalkan melayani dia. Ya. Tetapi fatwa ulama, apakah boleh seorang wanita atau sudah terbuka pintu, boleh seorang wanita meminta cerai dari suami yang tidak sholat wajib? Yang saya tahu fatwa para ulama dibolehkan. Kalau sudah diingatkan tidak mau tahu, sholatlah, tidak mau tahu segala macam, boleh enggak wanita ini minta cerai? Karena kan wanita untuk minta cerai enggak boleh sembarangan ya. Kata Nabi SAW, istri manapun yang minta cerai tanpa udzur syar'i maka haram baginya bau surga. Nah, tapi khusus istri yang suaminya enggak mau sholat lima waktu dan sudah diingatkan berulang kali tidak mau, dia masih boleh di sini terbuka pintu untuk mengajukan perceraian. Kalau dia tetap mau bertahan boleh, tidak ada masalah. Dia berusaha nasihatin, dia doakan, dia bersabar dengan menjalankan kewajiban selama masih status istri. Kapan status istri berubah? Kalau suaminya murtad, pindah agama, itu kan otomatis bukan status istri lagi ya. Dia kayak terpisahkan dengan sendirinya. Atau misalnya si suami ini menceraikan, maka itu juga berarti berubah status ini. Tapi selama tidak, maka dia punya kewajiban untuk patuh. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz, ana baru beberapa bulan menikah menjadi istri kedua. Namun setelah dijalani, ana sering mendapatkan perlakuan kasar dari suami yang hanya karena perihal sepele. Dia sering marah dan pernah beberapa kali memukul dan mengancam diri saya. Saya sering ketakutan, apakah jika saya menuntut cerai, saya berdosa Ustadz? Karena khawatir setiap manusia tidak ada yang luput dari kesalahan dirinya. Kalau seperti yang dikatakan oleh penanya ya, ini terjadi KDRT ya. Sedikit aja istrinya salah, semuanya dengan emosional, semuanya dengan tangan, pukul. Ini boleh diajukan perceraian. Karena ada udurnya. Islam tidak membolehkan kita menjurumuskan diri kita pada hal yang membahayakan diri kita. Kalau pasangan kita misalnya sebagai suami, istri gak mau patuh, dinasihatin gak mau dengar, gak mau jalankan kewajibannya, sudah. Allah perintahkan, yang nusyud seperti ini ingatkan. Tidak mau, ya kemudian boikot diranjang. Tidak mau boleh dipukul, tapi pukulannya tidak boleh berbekas. Sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak, ya. Cuma peringatan, tidak mau diceraikan. Itu juga dengan istri, nasihatin suaminya berapa kali, tidak mau dengar. Ya sudah, dia tidak ada masalah, dia boleh mengajukan di sini. Ya. Dan saya juga sarankan sebagai suami, teman-teman sekalian, ini nasihat buat suami tentunya. Kita diperintahkan dalam agama untuk memang menjadi pelindung. Pelindung, ya, kekasih, ya. Kemudian apalagi bahasa-bahasa pemimpin, ya, penaung. Untuk istri kita, penaung. Maka kita berarti berada di posisi orang yang menyayangi dia, memberikan perhatian. Kenapa harus marah-marah? Kenapa harus memukul? Kalau ada uzur masalah itu,
dia betul-betul dia selingkuh, dia melanggar agama, dinasihati tidak mau, itu lain. Itu pun kami sarankan tidak usah lama-lama dengan perempuan seperti ini kan gitu. Tapi kalau perempuan itu baik-baik di rumah, apalagi ini poligami istri kedua, dia harusnya berikan perhatian juga sama dengan istri pertama. Kenapa? Kenapa harus terjadi begini? Ingat sabda Nabi SAW sebagai suami ya. Kata Nabi SAW, akmalu mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, justru yang paling baik akhlaknya. Ya. Kemudian, wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik, tolok ukur baik akhlaknya yang merupakan tolok ukur iman tadi, itu adalah yang paling baik pada istrinya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya sebaik-baik contoh suami untuk istrinya. Jadi enggak perlu teman-teman sekalian, sebagai suami saya kasih beberapa resep ya. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok bagian atasnya. Kalau kita ibaratkan dengan tubuh berarti bagian kepalanya, pikirannya, ya. Diibaratkan begitu. Kalau kau biarkan dengan kesalahannya dia tetap bengkok. Kalau kau paksa luruskan maka kau akan mematahkan. Maka berbuat baiklah kepada para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita kalau kau menikmati waktu bersamanya kau akan menikmatinya. Dan kalau kau buat masalah maka akan jadi masalah untukmu. Oleh karena itu bijaksana saja menghadapi mereka. Bijaksana dalam arti kata tidak usah semua sekecil apapun semuanya secara detail ya harus misalnya disalahkan. Kita memberikan masukan iya. Kita ajak dia untuk berubah, upgrade kepada yang lebih baik, oke. Okay. Gitu kan? Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Tidak layak orang mukmin, seorang mukmin laki-laki menyalahkan atau membenci istrinya mukminah di saat dia tidak terima satu khuluk, akhlak dia bisa cari akhlak yang lain. Selama bukan pelanggaran agama, cuma masalah teknis lapangan. Ini resep penting sekali dalam masalah rumah tangga. Jadi kita harus tahu, kita sebagai suami kita pelindung, kita pemimpin, berikan semuanya ya yang terbaik yang kita bisa. Yang kedua, memang kita bangun dalam rumah tangga, biasakan memang tadi itu masalah pendapat, biasakan memang pendapat kita yang tentukan, biasakan memang kita ya sebagai pemimpin di rumah dan istri pun mendukung itu. Pemimpin berarti pelindung kan. Nah seperti pemimpin sama masyarakat, pemimpin memberikan instruksi, masyarakat menjalankan, saling berjalan satu sama yang lain gitu kan, saling menghormati satu sama yang lain. Kemudian juga yang selanjutnya yang ketiga adalah jangan selalu mengorek-ngorek kesalahan pasangan dan jangan mencari-cari kesalahan. Terutama jangan memata-matai. Enggak boleh, tajassus namanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat wala tajassasu. Jangan saling memata-matai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai. Bagi suami kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian pulang dari safar kemudian tiba-tiba masuk dalam rumah tanpa memberitahukan kepada istri. Atau dalam riwayat lain, jangan kalian sengaja mencari tahu mereka selingkuh atau tidak. Beritahukan agar istri bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya bisa dandan dulu rapi-rapi, akan terjadi interaksi biologis. Kamu juga nyaman daripada buat kejutan, gak perlu. Kejutan dengan hadiah oke lah. Kejutan datang tiba-tiba, mau niat dia selingkuh atau tidak itu bukan urusan kita. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan juga sama. Tidak usah tajassus, tidak usah memata-matai suami, periksa handphonenya, cari tahu tentang dia berhubungan sama siapa. Kita menikah teman-teman untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Ya. Jadi tidak usah, kalau depan mata nampak dia buat salah, kita ingatkan, dia tinggalkan alhamdulillah. Kalau tidak nampak tidak usah dicari-cari. Ada orang menggunakan sistem manajemen konflik dalam rumah tangganya, bahkan dalam hidupnya, ini tidak benar. Pernah dengar manajemen konflik ya? Di Amerika itu ada beberapa pakar ekonomi. Saya waktu S2 kebetulan nyusun makalah, saya dapat tentang manajemen konflik itu. Beberapa pemikir pakar ekonomi di Amerika, dia buat satu manajemen konflik namanya. Apa itu manajemen konflik? Diterapkan di perusahaan, kalau perusahaan itu tidak ada konfliknya, oke-oke saja semuanya berjalan. Harus dicurigai, harus ada konflik. Terkadang di manajemen konflik itu atasannya sengaja taruh dompet untuk nguji pegawainya jujur atau tidak. Diuji begitu, dia sengaja lahirkan konflik. Tapi ini teman-teman, manajemen konflik dibantah oleh pakar-pakar ekonomi yang lain dan banyak yang nolak. Tapi sayangnya banyak orang pakai dalam hidupnya.
suami istri. Kalau baik-baik saja, kayaknya ada yang disembunyikan nih. Kayaknya begini dan begitu. Dia lahirkan itu. Untuk apa? Kalau tidak ada, kenapa bilang harus ada? Akhirnya diam-diam suami masuk kamar mandi, periksa handphone. Cari tahu, telepon sana sini. Untuk apa? Melahirkan permasalahan untuk apa dalam hidup kita? Kita pun sebagai suami sama. Saya juga sarankan, walaupun kita, saya sama teman-teman laki-laki sini, punya hak untuk memeriksa HP suami istri. Istri tidak punya hak memeriksa HP suami. Karena dia pemimpinnya. Tapi tetap saya sarankan, tidak usah periksa HP istri. Tidak usah, untuk apa? Nyapain diri kita. Apalagi kalau keluar kata-kata, saya tidak mau bergaul sama kau, kalau kau tidak bersumpah atas sama Allah, kalau kamu tidak pernah berzina misalnya. Atau apalah gitu kan. Sekarang kau harus ngaku berapa kali kau berzina. Kau dia bilang iya, saya ngaku 100 kali. Gimana? Kan jadi tidak enak. Untuk apa nanya itu? Sekarang ini istri antum, ini suami antum, selesai. Udah jalani aja. Toh kita bertugas sebagai suami sama istri hanya sampai ajal datang. Selesai itu kita pulang kepada Rabbul Izza wal Jalal, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, selesai tugas kita. Nanti lanjutkan lagi rumah tangga di akhir, tapi sudah tidak ada beban syariat. Tapi di sini sementara saja. Enggak usah lahirkan PR ya. Enggak usah selalu cari konflik, masalah enggak penting. Karena manajemen konflik tidak bagus dalam kehidupan kita, dari seluruh kehidupan, di rumah tangga, di perusahaan, di pemerintahan, semua enggak bagus. Sengaja curiga, sengaja ngetes, ini enggak penting. Ya. Juga satu sisi enggak usah ngetes-ngetes. Suami saya sayang enggak sih? Istri saya sayang enggak sih? Ngetes dulu. Enggak usah ngetes. Lihat aja sehari setiap dalam seharian. Ada orang kadang-kadang ini kena terlalu terpengaruh dengan film Korea, film apalah, romantisnya mereka itu kalau selalu ucapin saya cinta kamu, saya sayang kamu. Kita dalam Islam ya, realita perbuatan itu lebih penting daripada ucapan. Lihat depan mata, istri Anda ini sudah ngabdi gak sih? Ngerawat rumah, ngerawat anak, memenuhi biologis. Berarti sudah cinta itu namanya. Suami juga, selama ini sudah kasih gak nafkah, perhatian gak, masa-masa indah ada terlalu gak? Kalau ada sudah selesai. Kenapa harus itu semua dilupakan? Karena dia lupa bilang sayang atau cinta. Harus diulang-ulangi terus. Walaupun boleh mengucapkannya. Bahkan dianjurkan oleh para ulama untuk royal dalam pujian. Tetapi kita harus real melihat pengorbanan yang ada, itulah bentuk cinta yang sebenarnya. Ya. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Dulu waktu saya gadis, saya bekerja dan saya menghidupi orang tua saya, membantu ayah dan ibu saya untuk dan juga untuk keperluan diri saya dengan nominal tertentu, misalnya 10 juta. Pada saat saya menikah, saya memberikan syarat kepada calon suami saya untuk bisa memberikan nafkah dengan nominal 10 juta tersebut. Sudah diiyakan tapi qadarullah belum terpenuhi. Apa saya tetap harus, dan saya ada dalam kondisi harus tetap mengeluarkan uang dalam nominal tersebut. Karena orang tua saya juga sudah sakit-sakitan dan ibu saya sudah harus dibantu, diberikan biaya juga. Dalam kondisi ini seperti apa ya Ustadz? Karena kalau saya tidak bekerja, biaya ini belum tercukupi. Bagaimana sikap saya dan suami saya Ustadz? Kalau suaminya ini memang sudah menjanjikan dari awal, maka ini wajib dipenuhi. Karena kata Nabi SAW, Al-Muslimuna ala syurutihim. Orang Muslim harus patuh dengan akad yang disepakati. Kalau istri sebelum nikah sudah mengatakan, saya punya kebutuhan dasar 10 juta, kalau sudah nikah boleh enggak memberikan saya begitu? Dia mengiyakan, maka dia harus memberikan. Kalau dia tidak mampu dari awal, dia mengatakan saya tidak bisa, udah pilih masing-masing pasangan yang lain. Ya. Dan jangan teman-teman sekalian kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Oh, tapi saya harus nikah sama dia, kalau enggak saya jadi gila. Ini orang bodoh ini. Nanti gila benar kalau enggak nikah sama itu. Semua banyak perempuan, banyak laki-laki bisa nikah dengan yang lainnya, gitu kan? Jadi realitas saja. Realistis aja, kalau antum belum mampu bilang saya gak mampu, harusnya gitu kan, itu dulu. Jadi sebenarnya si suami ini harus memenuhi. Beda kalau memang dia tadinya sudah mengiyakan, lalu dia jalankan, dia kasih sebulan, dua bulan, setahun, kemudian bangkrut usahanya. Nah ini ada masalah, ada udzur syar'i. Tapi kalau dari awal bulan dia tidak kasih dan dia sudah sepakat, ini gak boleh. Jadi seperti menipu perempuan itu. Oke, saya akan kasih, terhalalkanlah kemaluannya, tapi ternyata dia gak kasih, itu gak boleh.
Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih atau sanadnya hasan, kalau ada orang, seorang laki-laki yang mengiming-imingkan seorang wanita sesuatu sebelum nikah ya, sampai akhirnya wanita itu mau menikah dan ternyata dia menipunya, saya akan kasih kamu ini, saya akan kasih ini dan seterusnya, tapi ternyata dia cuma niat ingin menipu, yang penting dia jadi suami halal kemaluan perempuan tersebut, maka dia kalau tidak perbaiki, tidak taubat, akan bertemu dengan Allah di hari kiamat sebagai seorang pezina, walaupun dia di dunia statusnya suami resmi. Kalau dia punya kemampuan, tidak boleh. Jadi tidak bisa sama sekali. Atau ada orang utang, lalu dia bilang, saya akan bayar, tapi dia tipu, dia tidak mau. Maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Jadi tidak boleh sama sekali. Jadi jangan masuk ke ranah itu, akhirnya membuat kita dihisab oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bagaimana hukum suami? Sebentar dulu, tadi itu, kalau dia tanya, boleh tidak saya bekerja? Boleh bekerja ya. Di saat seperti ini boleh dia bekerja, tapi dia tetap minta ridho suaminya dan dia membahasakan akad kita kan 10 juta. Karena kamu tidak bisa, maka saya harus bekerja memenuhi. Misalnya suaminya cuma kasih 5 juta, dia bekerja untuk cari 5 juta lagi. Tapi tetap di koridor, jangan sampai terbengkalai kewajiban dia. Bagaimana hukum suami yang tidak bekerja dan memberi nafkah dari harta orang tuanya? Maksudnya dia menafkahkan itu dari harta orang tuanya Ustaz? Karena orang tuanya memiliki usaha sedangkan suami tidak ikut membantu usaha tersebut. Jadi dalam kondisi ini hanya mengandalkan ya, orang tua. Jadi tidak penting, tidak penting bagi istri dari sumber mana nafkah yang didatangkan untuk dia dari suaminya. Yang penting halal. Apakah dia kerja sendiri, apakah dia dikasih beasiswa, dikasih sponsorship, kayak misalnya dai kan ada mukafa'ah ya, dikasih sponsor dai misalnya, atau dia kerja di yayasan, atau dikasih oleh orang tuanya, itu semua sumbernya yang penting halal, enggak masalah. Jadi enggak usah dipermasalahkan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Walaupun di sini kami sarankan suami harusnya kerja ya. Jadi walaupun orang tua antum mampu, tetap antum harus bekerja. Antum bekerja dari hasil keringat antum sendiri, antum berikan ke keluarga itu jauh lebih baik dan lebih mulia. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Masalah pendidikan anak ini menjadi kewajiban istri secara mutlak atau suami atau keduanya Ustaz? Tergantung pendidikan apa. Kalau pendidikan sehari-hari, maka itu istrinya. Karena yang paling banyak interaksi kan istri. Kan gitu. Yang memperhatikan misalnya PR rumah, PR sekolahnya, yang memperhatikan bajunya, yang memperhatikan pergaulannya, yang teman-temannya yang datang ke rumah. Itu semua dari istrinya. Suaminya kan lebih banyak waktu di rumah, di luar rumah, karena mencari nafkah ya. Kalau sang istri itu kewajiban suaminya. Tapi kalau anak-anak lebih dominan kepada ibunya gitu ya. Makanya kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara akan diminta pertanggungjawaban terhadap masyarakatnya. Kemudian seorang suami bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya. Ya, kemudian seorang istri bertanggungjawab terhadap harta dan anak suaminya. Dan seorang budak terhadap harta majikannya. Dan kalian semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi anak-anak juga disebutkan di sini kepada istri dari sisi pendidikan keseharian. Tapi kalau dalam sisi manajemennya, kayak pembayaran SPP sekolah gitu kan, kayak memilikan sekolah, transportasi mungkin antar jemput, itu adalah bisa saja dari suami ya. Saya pertanyaan terakhir Ustaz. Sebelum nanti kita tutup, apakah seorang istri memang sudah menjadi asalnya dia menyukai perhiasan, menyukai harta dan tidak mau kalah? Apakah memang tabiatnya seperti itu, Ustaz? Tidak. Itu tergantung pendidikannya. Tergantung pendidikan. Ada di antara wanita yang tidak suka dengan perhiasan. Karena pendidikan orang tuanya tidak membiasakan, gitu kan? Ada juga memang karena dari kecil mungkin masih baru bayi sudah sibuk dipenuhi badannya dengan perhiasan. Mungkin belum butuh gitu ya. Oleh karena itu tergantung pendidikan. Kalau saya lihat ini bukan karakter. Ya, kalau masalah menang sendiri ini juga tergantung pendidikan. Kalau orang tuanya mendidik dia agar dia terbiasa patuh, pada saat mau menikah juga dinasihati yang ada patuh sama suaminya, insya Allah tidak ada masalah. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik dunia ini semua perhiasan
dan sebaik-baik pasangan adalah wanita salihah. Wanita salihah maksudnya apa? Patuh kepada Allah, Rasulnya, dan juga tentu memberikan hak suaminya. Dia tidak membebani, dia juga tidak tabarruj, dandan di luar rumah yang melanggar agama, gitu kan? Jadi ini sebenarnya bukan bawaan kalau saya melihat. Ini tergantung pendidikannya. Masya Allah. Tapi Ustaz, mungkin di sini bisa dikasih sebagai kalimat penutup Ustaz untuk teman-teman di sini, baik ikhwan maupun akhwat, yang kembali kepada tema kita pada sore hari ini, kunci surga untuk seorang istri. Mungkin bagaimana seorang istri bisa mendapatkan kuncinya dan seorang suami bisa menuntunnya sampai ke sana sehingga kita sama-sama bisa berada di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti Ustaz. Tafadhol Ustaz. Rumah tangga itu jalan tol menuju ke surga. Rumah tangga itu jalan tol menuju ke surga. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang sudah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia selesaikan setengah tersisa. Jadi sibuknya seorang suami untuk istrinya, sibuknya istri untuk suaminya itu sudah sumber pahala yang sangat besar. Antum kalau lagi tidak ada kegiatan di rumah aja duduk sama istri misalnya, sama anak-anak, itu udah pahala. Makanya kata Nabi SAW, tiga hal tidak dihitung hal yang sia-sia. Di antaranya bercandanya suami istri. Walaupun begadang, walaupun membuang waktu banyak, itu tetap aja dianggap bukan lagu, bukan hal yang haram. Ya. Jadi kita harus pahami dulu ini. Kalau rumah tangga itu sesuatu yang menyenangkan, karena memang dia sudah menyelamatkan setengah agama. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki, perempuan. Fitnah paling besar buat perempuan, laki-laki. Kalau kita sudah punya sumber yang halal, setengah agama kita sudah aman. Kan gitu. Tinggal menjaga setengah yang tersisa. Ya sholatnya, ya puasanya, dan yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman fahami, rumah tangga itu kita berumah tangga memang untuk bahagia. Untuk juga menyelamatkan agama kita, untuk panen pahala yang besar. Bayangkan indahnya rumah tangga, kalau sang suami sama istri ini, dua-duanya berlumba-lumba mencari pahala dari pasangannya. Dua-dua ingin merebut pahala dari pasangannya. Dua-duanya ingin membahagiakan pasangannya, ingin memberikan yang terbaik pasangannya. Si istri masak, suami yang siapkan nafkah yang halal, mereka makan, mereka saling duduk bersama-sama, saling berbagi makanan tersebut, saling memuji. Ya. Istrinya berterima kasih karena suami kasih nafkah, suami berterima kasih karena istri sudah masak. Pada saat belanja bulanan sama-sama saling bantu-membantu misalnya, dan seterusnya. Maka kan sangat bahagia rumah tangga itu. Yang jadi masalah ini kalau muncul egoisme. Orang tidak mau sama sekali saling terlibat membantu pasangannya. Makanya waktu ditanya tentang Nabi SAW apa yang beliau kerjakan di rumah, dikatakan beliau seperti laki-laki saudara kalian. Kadang-kadang beliau bahkan menjahit sendiri sendalnya. Aktivitas yang lain beliau kerjakan sendiri walaupun banyak yang dilayani oleh istrinya. Suami bahagiakanlah istri dengan cara memberikan yang terbaik semampu dia karena Allah. Istri juga berikanlah pelayanan yang terbaik untuk suaminya karena Allah. Maka dengan itu insya Allah akan lahir rumah tangga yang baik, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Allahu a'lam. Jadikan teman-teman sekalian, rumah tangga yang sudah kita diberikan oleh Allah ini adalah sebuah nikmat yang besar. Kita syukuri, kita nikmati dan jalankan serta menikmati dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Waktu bersama keluarga, membahagiakan satu sama yang lain, membantu, mengingatkan kalau sedang salah, memaafkan, mendukung kalau dia mau perbaikin dan lebih baik lagi kualitasnya. Kecuali dia tidak mau berubah, baru kemudian kita bisa pindah kepada rumah tangga yang lainnya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas nasihat-nasihat antum. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk rumah tangga kita kelak nanti Ustaz. Insyaallah, Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saja semua amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan semua diterima dengan pahala yang sempurna. Amin. Dan semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan, kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu dan amal saleh, serta semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diganti menjadi pahala. Selalu kita doakan agar pemimpin negara kita, selalu siapapun dia, diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk menjalankan amanah dengan baik. Dan kita masyarakat gotong royong untuk sama-sama
membangun persatuan dan kesatuan kita ini dan menjaga kemerdekaan kita sebagai sebuah nikmat yang besar. Dan semoga Allah SWT menjadikan negara kita contoh bagi negara-negara yang lain dalam kebaikan. Juga Allah lunasi utang kita dengan semudah-mudahnya. Serta semoga Allah tolong saudara kita dimanapun mereka berasa dan tertindas, terutama di Gaza, di hari-hari kita sekarang. Kemudian di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Burma, atau di manapun yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, belakang Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka dengan pahala, baik di pahala, baik dengan harta kita, dengan jiwa, dan juga dengan apapun yang Allah mudahkan dari doa kita. Dan juga semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.